Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dengan channel YouTube Pak Satrianus Studio. Oke, di yang baru gabung, terima kasih supportnya. Semoga diberikan kemudahan dalam kelancaran dalam beraktivitas. Oke, yang setia dengan channel ini, saya doakan semoga dimudahkan rezekinya lur, sehat selalu. Oke, langsung saja lur, video updatean hari ini. Nah, ini saya ditepani sama Mbak April Winarto. Ya, namanya siapa Mbak April? Aprilia Winarto. Oh, Apriliani. Nah, ini cantik banget ini lho. Kayak Nisa Sibian. Nisa Sibian bisa. Ya. Ini CS-nya dealer Cendanawangi lho. Di samping dia cantik, dia juga bisa nyeteli lho. Nyeteli motor, gesek iya. Wah, serba bisa pokoknya, cuman ada di Cendanawangi lur, semuanya serba bisa lur. Nah, ini GSI nomor rangka mesin lur, ini nomor rangkanya di sini lur, Vario 125 ISS matte blue special edition. Nah, ini dapatnya apa aja? Ada spion lampu sama 4 plat nomor lur, komplit lur. Nah, itu driver kita Cak Gun Gun. Cak Gun adus nganggu cawet. Rasah kembagus marak keruwet. Ono apa, Cak? Iya. Mantap. Ini gayanya kayak gaya anjing kecil ya. Ini yang datang Beat Street lur, Beat Street. Beat Street hitam lur. Sama Vario 125 ISS Blue sama PCX. PCX ABS hitam lur. Ini info terbaru lur, di bulan ini ada unit yang datang lur, insya Allah di bulan ini lur, di Beat series sama Scoopy series. Nah, untuk yang nunggu udah lama, harus diindek dulu lur. Oke, kayak gitu. Ini infonya di bulan ini lur, itu Beat series sama Scoopy kontribusi di dealer-dealer lur. Ini driver kita lur. Lur, mulur. Mulur manuke. Lur, lur. Punya Mbak April nih. Ini mau kirim di Skorjo lur. Ya guys, biar sepiannya dengan miring-miring guys. Yang penting wongnya orang miring ya. Bagus ya. Kopi nih yang miring guys. Miring-miring lo. Kupiak lo.
Iya, melune unde. Tadi saya sih dimana sih? Belakang kuwi khusus go pembalap trail. Nah, ini PCX ABS lur. Oh, kok ABS? Wah. Hitam. Nah, warnanya hitam. ASTC udah selectable torque control. Nah, ini di speedometernya ini ada alat pengontrolnya, lur. Jadi untuk contohnya seperti ini. Nah, ini buat ngontrol. Kemarin itu dijelaskan di Honda ADV yang 160 itu lho, untuk mengontrol mereset juga bisa ini lho. Ini belum diisi bensin, jadi belum bisa di starter. Ini ABS nih, ini rem piringannya lho. Nah, ini kabelnya lho. Ini kabelnya nyelempet yang kono, nek diketok kono piye yo. Nah, ini ABS kan kalau ngene gini. Gini lho. Ya na PS iki. Nyalure ngarep buri. Rem ki, Pak? Heeh, kontrol. Lah ya ketok ra iso ngerem. Lah ya maksudnya nek ana wong sing ora seneng di ketok. CBS berarti. ABS. Ya kena kui. Banyak dua ini, Pak. Nah, yo iki ABS. Maksudnya jane kan tempatnya kan digawe ngono meneh lho, kaya iki lho kabel iki lho. Ya, guys. Ini diketok jadi ini TBS, guys. Satu mesin. Ini harusnya dikasih itu lho. Ada apa tempatnya untuk pengaman ini lho. Ini kalau ada orang iseng ini diputus bahaya loh, nanti jadinya enggak ABS, CBS nanti. Ini banyak tapak lebar loh, soalnya double. Tapi lebih bagusan yang ADV sekarang lor, ada shocknya, ada tabungnya itu lor, itu bagus itu. Untuk mengatur kenyamanan pada motor, masih lebih bagusan ADV. Eh? Pak Philip nonton terus lho. Sampean ngomong apa kok? Mulai moso PCX elek-elek, ambil PCX. Tapi tetap ADV aja sing satu sidak sing anyar iki. Lebih bagus lho. Oke lur, itu info terbarunya lur. Jadi di bulan ini ada kontribusi bit CBS, bit ISS, bit Deluk sama Sekopi Seri seluruh. Oke, terima kasih yang sudah menonton.
jangan lupa di support terus lo channel YouTube Pak S. Sapriani Studio dengan cara klik suka, subscribe, share sebanyak-banyak, aktifkan notifikasi tanda lonceng lo dengan cara klik suka, aktifkan notifikasi tanda lonceng ya, channel ini berkembang lo. Dan notif pertama kali Anda dapat langsung updatean video-video terbarunya lo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.